Oh, sorry ya, hari ini saya tak pakai makeup. Sekarang ni saya tengah apa tu? Saya tengah buang duri-duri Nopales. Kemarin jiran bagi Nopales satu beg plastik. So, baru hari ini rajin nak potong. Apa tu nak buang duri? Okey. Tengok. Ha. Banyak lagi ni. Ini adalah perkara yang paling saya tak jatuh kau mak kau ha. Sorry. Sorry mak. Okey. Baru potong 1 2 3 4. Dalam beg plastik ni ada banyak lagi ni. Ha. Jap. Okey, saya tunjukkan cara-cara orang buang duri Nopales. Saya cari yang senang-senang lah. Okey. You all kena bangga tau orang Malaysia potong Nopales, buang duri Nopales ni. Ha. Even orang Mexico sendiri, orang Mexican sendiri tak sanggup tau nak buang duri Nopales ni. Saya bukannya belagak pun tapi dah orang bagi. Takkan nak buang kot, rezeki jangan ditolak, jangan dibuang. So, terpaksalah. Ni, macam ni nampak tu lah, duri-duri tu. Okay, nak. Jangan jaga duri ni tajam. Sakit tau tak? Ha, kalau kena cucuk. Nampak? Ni. Ni kalau orang Mexico tengok ni, dia orang tepuk tangan ni. Tengok bang, apa tu? Tengok bangsa lain potong Nopales. Buang duri Nopales. Ni. Okey, saya ni bukannya pandai pun pro sangat nak buang duri Nopales ni. Setakat nak potong. Okey, yang ni lebih kurang dah siap. Okey, sekarang ni sebelah pula nampak tu duri. Okey. Aku takut duri tu nanti terpelanting kat mata Naya. Sekejap eh. Okay. Sekejap. Pen. Macam pro. Okay. Sekarang ni kita buang sebelah sisi pula. Then sini. Okey. So, kita dah buang dah duri tepi. So, sekarang kita bersihkanlah yang mana tertinggal tu. Kalau dekat Malaysia ni, ha, saya memang tak pandang lah Nopales, tak sanggup nak buang duri. Dekat sini terpaksa. Okay, sebelah dah bersih dah. Okay, sekarang ni kita bersihkan yang tertinggal. Okay, duri dah tak ada, so kita pegang je lah macam ni. Kat sini kalau dia orang nak potong duri ni, dia orang pakai glove. Special glove. Pisau, pisau kena tajam. Bukan sembarangan pisau juga nak potong ni. Dia ada special. Okay. So, dah siap. Macam ni lah orang buang duri Nopales. Okay. Siap. Done. Dah. Nanti cuma bersihkan dengan air. Dah siap. Dah boleh masak. Bye.